meter. Kedua tim masih mengimbangi perlawanan ikan. Sepertinya masing-masing tim mendapatkan perlawanan ikan yang cukup kuat. Haribuana mempersempit kesempatan ikan untuk melawan dengan terus menggulung reel. Nampaknya ia tetap mengalami kesulitan dengan tarikan ikan. Lihat dari perlawanan ikan, apakah ini ikan target? Wow! Serupa namun tak sama. Bobot dan tarikan ikan yang cukup besar mengharuskan Zaki berusaha mempertahankan ritme perlawanan ikan agar Kyle tidak terlepas. Ha! Hampir 2 menit saya fight. Dalam proses ikan naik ke atas, tiba-tiba benang saya ngebelit dengan benang yang orang lain. Leader, Ryan. Leader, ya. Lepas, Haris. Ya, kejadian menyebalkan terjadi. Ikannya lepas. Mungkin karena ketika Ray mencoba membetulkan posisi benang yang terbelit itu, tegangan benang saya hilang gitu, sehingga ikan mungkin lebih bisa melepaskan diri ketika kita nggak bisa jaga line tensionnya itu. Udah baik lama-lama, cuman tadi sempat nyangkut sama yang belakang, sempat lost tension, akhirnya ikan nggak ada. Ketika Haribuana gagal mendapatkan ikan, peruntungan berbeda 180 derajat dialami oleh Zaki yang masih bertarung dengan ikan. Apakah ini ikan target yang lebih besar dan jauh mengungguli tim lawan? Dari posisi kapal tengah udah muter sampai ke belakang, balik lagi ke pinggir, terus ikan nggak mau nyerah, masih lari, udah setengah perjalanan masih lari juga. Udah lari di kedalaman 200, masih belum mau nyerah ikannya. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Soalnya seru banget, ikannya gede banget. Lihat semua juga dari jarak 1 jam itu. Wah, pokoknya seru dah, seru. Gak ada duanya seru. 1 jam bersama Giti. Berikut perolehan sementara kedua tim. Tim Palangpang Angler memimpin dengan mendapatkan 3 ekor ikan target. Namun tim Duraking masih saja belum mendapatkan ikan target. Setelah Zaki berpesta kemenangan dengan ikan berukuran jumbo, tak lama kemudian tim Duraking datang. Sepertinya mereka tertawa dalam kesedihan melihat hasil tangkapan tim lawan. Mengawali sore hari, kedua tim merubah strategi dan teknik. Di spot yang jauh berbeda dari spot sebelumnya, kali ini dengan spot di kedalaman laut yang cukup dangkal mengharuskan kedua tim menggunakan perahu katir. Apakah perubahan strategi akan merubah tulisan nasib kedua tim? Sekarang kita mancing pakai katir nih. Soalnya kalau kita mancing di kapal besar yang biasa kayak tadi kita mancing, itu nggak bisa dekat-dekat ke pinggiran gini. Sedangkan kita kalau mau target ikan-ikan pelagis yang kecil-kecil, jiti-jiti ukuran kecil, harus dekat ke pesisir yang mainnya karang-karang gitu. Jadi kita harus turun pakai katir, kita hajar pinggiran-pinggiran karang gini pakai set casting. Cobain ya, siapa tahu ada yang nyangkut ya. Beberapa teman coba teknik lain. Kita coba nyari spot ke pinggir, kita coba harapan
berpikir saat itu saat gelombang tinggi kemungkinan ada lah chance untuk ikan lari ke samping gitu kan. Akhirnya beberapa temen lari sana dan selesai. Setelah kedua tim mulai memancing menggunakan perahu katir, tim Duraking yang terlebih dahulu mendapatkan strike. Jiti, jiti. Kali ini melalui kail milik Julius, ikan Giant Travelly berhasil naik ke atas perahu. Ambil ekornya aja, Kang. Nah, angkat gitu aja. Setelah nyobain tadi lempar-lempar berapa kali kan, banyak mocel, banyak di ini, akhir summer, akhirnya. Akhirnya disamber juga, tadi udah berapa kali lepas mocel, akhirnya disamber juga nih, hookupnya bagus. Ini Giant Travelly, cuman dia size-nya masih baby ya, ukurannya masih kecil. Berikut perolehan sementara kedua tim. Tim Palangpang Angler memimpin dengan mendapatkan 3 ekor ikan target. Namun tim Duraking masih saja belum mendapatkan ikan target. Tim Duraking sepertinya mulai mengejar ketertinggalan. Kompetisi semakin sengit, kini giliran dari tim Palangpang Angler mendapat strike. Sekarang. Dengan menggunakan teknik yang sama, namun sialnya keberuntungan yang jauh berbeda. Kail dari tim Palangpang Angler tersangkut dan Yudi kehilangan kesempatan mendapatkan ikan. Tak lama kemudian, kail milik Revi disambar. Ikan apa nih, Kang? Rambu. Dengan mudahnya, Revi menarik ikan sampai akhirnya ikan landed ke atas kapal. Sayangnya, ikan bukan merupakan ikan target. Hari sudah semakin sore. Akhirnya kedua tim memutuskan untuk kembali ke kapal dan mempersiapkan diri untuk memancing selanjutnya pada malam hari. Pergantian waktu mengharuskan kedua tim merubah teknik memancing. Keadaan laut yang semakin tidak bersahabat menyulitkan para pemancing. Ditambah stamina fisik kedua tim yang semakin menurun. Mampukah tim Duraking merubah peruntungannya? Ataukah tim Palangpang Angler akan terus mengungguli? Dan apakah kedua tim berhasil melewati tantangan tersebut? Masih berada di Lautan Ciletuh, nantikan kelanjutan kompetisi Big Fish hanya di NET.